Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ifa dan mari kita lihat apakah rangkuman menarik sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Telegram kini telah menguji sebuah aplikasi baru yang dinamakan Telegram X. Ia kini menggunakan kod berasaskan Swift dalam pembangunannya sekaligus menawarkan aplikasi yang beroperasi lebih pantas serta lebih efisien berbanding kebiasaan. Selain itu, dalam arena kriptowang, pihak Obyte yang terkenal dengan perkongsian basikal mengumumkan mereka akan memperkenalkan mata wang O-Coins pada 2018. Garmin kini telah memperkenalkan gelang tangan pintar terbaru mereka iaitu Garmin Vivo Fit 4. Gelang tangan pintar ini hadir dengan sokongan kecergasan, skrin berwarna, kebolehan berhubung ke telefon pintar dan menariknya penawaran masa bateri bertahan sehingga setahun. Pihak Oppo kini turut mengumumkan yang mana mereka bakal menawarkan Oppo F5 edisi Fata Amin tidak lama lagi. Dan akhir sekali, pengguna WhatsApp untuk BlackBerry dan Windows Phone 8 mungkin perlu beralih ke platform lain memandangkan WhatsApp akan menamatkan sokongan untuk platform berkenaan pada 31 Disember 2017 ini. Jadi, ini adalah rangkuman secara ringkas sepanjang tempoh 24 jam yang lepas. Jumpa lagi esok dalam rangkuman Amans 24. Saya Ifa untuk Amans. See you!